السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله القائل شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولنا وشافعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان أما بعد Bapak Ibu keluarga mukmin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta anak-anakku generasi masa depan Islam yang ditunggu oleh dunia karena dunia hari ini juga tidak tahu bagaimana memperbaiki kerusakan yang sudah mereka buat sendiri dan memang hanya Islam yang merupakan agama rahmat karenanya ditunggu karya-karya mereka sebagai generasi yang memperbaiki bumi setelah rusaknya hati berbagi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Zagmullah Khairan atas kesempatan silaturahim kali ini yang hari ini kita meniatkan dua hal yang istimewa luar biasa yang pertama adalah kita akan berbicara tentang Bagaimana Ramadan kita supaya menjadi Ramadan yang terbaik dan lebih baik dari sebelumnya? Dan yang kedua adalah niat baik kita untuk bersama-sama membangun fasilitas pendidikan. Dan sungguh salah satu amal yang luar biasa, apalagi memang di bulan-bulan Ramadan. Dan eh, alhamdulillah banyak orang-orang yang baik, orang-orang istimewa yang bisa bersama-sama dalam rangka membangun agama Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi eh, saya teringat kalimatnya orang sangat kaya di zaman itu yaitu seorang bahkan disebut sebagai perdana menteri terbaik dalam sepanjang sejarah Islam yaitu Nito Mulmulk yang membangun eh, pendidikan madrasah namanya madrasah nizamiyah. Madrasah nizamiyah itu berkarya sepanjang 4 abad, lebih panjang dari umur yang membangunnya. Nidomul Mulk adalah orang kaya, seorang penguasa dari uang pribadinya yang halal beliau penuhi semua keperluan madrasah dan dibangun di beberapa kota. Dan sederhana waktu itu semangatnya Nidomul Mulk dia mengatakan bahwa saya ini bukan seorang ahli ilmu, bukan seorang ahli periwayat, tapi saya ingin bergabung di dalam kafilah mereka. Nah, karena bisanya ngasih uang, ya ngasih uang itu yang diberikan itu, dan betul bahwa setidaknya empat abad pahala itu terus mengalir. Karena dan umur kita sahabat aja enggak, Pak, ya, atau kalaupun ada yang sahabat ya, masya Allah itu udah langka hari ini, maka sungguh luar biasa. Sungguh merupakan sebuah karya besar yang istimewa, dan begitulah alangkah indahnya kalau berbagi. Karena kalau yang punya ilmu seperti saat ini, enaknya kan ngasih ilmu, Pak kalau beliau disuruh ngasih duit ya kasihan juga pak ya kan enaknya kalau ahli ilmu ngasih ilmu itu enak yang punya waktu, ngasih waktu yang punya tenaga, memberi tenaga yang punya uang, ngasih uang itu pas sebagaimana usaha dikasih di Ustaz 3 miliar ya pusing beliau usah. tapi kalau sama nanti begitu juga coba yang punya uang ya kan ini Pak tolong saya selain anak-anak biar hafal 30 juz pusing juga ya kan itu kenapa kemudian berbagi itu luar biasa indahnya berbagi tugas dan begitulah kebersamaan itu e, selalu bernilai istimewa dan mahal e, dan Alhamdulillah sudah dicanangkan direncanakan untuk membeli lokasi yang semoga Allah mudahkan perencanaannya dan semoga diberkahi harta Bapak Ibu semuanya hari berbahagia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala e, kita akan bicara tentang tema Ramadan dan Alhamdulillah beberapa waktu ke depan kita akan bertemu Ramadan semoga Allah izinkan kita diberi kesempatan kembali untuk menikmati bulan terbaik yang disampaikan oleh Sataan dan sebagai Sayyidu Syuhur sebagai bulan yang terbaik ini mengingatkan saya juga akan kalimatnya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala Imam Ibnu Jauzi pernah berkata bahwa Ramadan perumpamaan satu tahun bulan-bulan dalam setahun itu seperti perumpamaan anak-anaknya Yakub Nabi Yakub alaihissalam Nabi Yakub anaknya 12 kita dalam setahun juga punya 12 bulan kata Imam Ibn begini sebagaimana anak yang terbaik yang paling dicintai Yakub adalah Yusuf Nabi Yusuf alaihissalam maka begitulah Ramadan menjadi bulan yang terbaik dan paling dicintai Allah. Sebagaimana sebagaimana Allah mengampuni kesalahan seluruh anak Yakub dengan doanya satu orang yaitu Yusuf karena dalam surat Yusuf Nabi Yusuf eh, diabadikan pernah berdoa untuk semua saudara-saudaranya yang dulu sempat berbuat salah kepada beliau di mana Nabi Yusuf mengatakan Kata beliau, "Sudah tidak ada salah lagi dengan saya. Sudah saya maafkan. Semoga Allah ampuni kalian, dan dialah Allah yang paling kasih." Karena itulah, sebagai kata Imam Jauzi Sebagaimana Allah ampuni seluruh anak-anak Yakub dengan doa satu orang, maka begitulah Ramadan. Dengan satu Ramadan itu, maka mengampuni." bulan-bulan yang tersisa. Dan ini luar biasa menjadikan bahwa berarti namanya tamu paling istimewa mesti sambutannya tidak biasa. Makanya perlu ada sambutan. Kita perlu tahu bagaimana harus berinteraksi bersama tamu istimewa itu. Hari berbagai Bapak-Ibu yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nggak muat masuk dulu di sebelah sini masih muat mohon dikasihannya yang di luar atau bergeser bisa ya mohon maaf sini ha -ha. biar tidak di luar ya karena dalam masih bisa masuk khairan. bapak ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala saya ingin memulai tentu dari ayat al-qur'an yang berbicara tentang Ramadan supaya kita paham dulu tentang Ramadan ya sebelum Nanti kita bicara tentang program apa segala macam. Tapi saya ingin mukotimahi bang, mukotimahi dengan eh, bahwa Hadirin, kalau kita mau tahu mengapa pendidikan generasi di kita kok susah payah, ada banyak orang tua yang merasa sudah membimbing anaknya, mengajari anaknya sudah menyekolahkan di sekolah Islam bahkan kadang sekolahnya juga sekolah islami juga mahal gitu ya. tapi kenapa juga tidak kunjung sesuai harapan umpamanya eh, anaknya perasaan sudah saya jadi sholat dari kecil tapi begitu sudah balik kok ya masih diobrak oprak baru bangun ya kan? apalagi subuh dan ini kalau ingin tahu di mana rahasianya kenapa sampai seperti itu bukan hanya sholat puasa juga demikian ibadah lain juga demikian kenapa sampai terjadi seperti itu nah ini disini rahasianya kita mengajari anak-anak kita tentang Islam baru sebatas Islam itu sebagai beban beban itu berat tidak ada orang di dunia ini yang mau dikasih Beban nggak mungkin ada. Apa ada? Antum hidupnya penuh beban, nggak ada. Tidak ada, bisa dibayangkan kalau sholat sehari lima kali itu beban lima kali sehari, dan itu nggak boleh ditinggalkan seumur hidup. Bisa dibayangkan apa tidak sengsara orang hidup dengan sholat beban puasa juga sama bayangkan loh, Ramadan sebulan penuh makan nggak boleh minum nggak boleh ya kan di siang hari beban sudah gitu malam harinya harus bangun sebelum subuh sudah capek-capek malam masih harus melakukan sholat tarawih segala macam ya mana terawihnya imamnya targetnya satu juz lagi hari semua beban begitu orang punya begitu orang punya uang ya kan dikabari oleh temannya ini uangmu sudah masuk nih sop lo harus bayar zakat memang berapa zakatnya coba uangmu berapa dihitung gede juga ya harus keluar uang zakatnya Art semua beban Islam itu digambarkan beban pak beban digambarkan lah saya punya teman cerita dia pernah umroh bareng dengan orang kaya raya negeri ini dan ini sudah kaya raya ya kan? sampai seumur itu belum sampai sekarang belum haji belum haji jadi makanya teman-teman haji itu bukan milik orang kaya belum haji tau nggak kenapa belum haji dia ngomong sama teman saya itu haji yang sepi nggak ada ya <tuh> saking awamnya terhadap Islam muslim Muslim, keluarga besar juga Muslim, Muslim. Makanya beli umroh. Dia cuma nyari caranya gimana caranya haji sepi. Saya bilang haji sepi maka gunung sini pak, nggak ke Ka'bah sana. Nah, lihatlah itu bahwa karena di potret Islam itu beban. Kalau beban itu tidak ada yang bisa dinikmati. Kenapa kok sampai muncul di diri kita, di diri anak kita, di potret bangsa hari ini? Eh, sudah, kayaknya sudah kita didik, tapi kok nggak berhasil-berhasil? Bagaimana, kenapa sampai terpotret beban dalam diri mereka? Karena cara kita mendidiknya memang begitu, dan itu kesalahan. Nah, kita nanti akan lihat bagaimana Rasul menyiapkan sahabat, menghadapi bulan Ramadan itu yang Nabi ceramahkan tuh bukan beban teman-teman bukan bicara ayo jangan lupa ya ini mau puasa loh kalian harus puasa awas sampai nggak puasa ya kan sahur sahur jangan sampai susah dibangunin awas traweh awas loh nggak boleh bolong semua isinya ancaman nggak ada itu dalam Islam yang ada tuh diancam diancam beban beban kamu harus baca Quran hatam minimal dua kali subhanallah oke okay. nah lihat sekarang sekolah kita hari ini sekolah-sekolah itu kalau mau Ramadan dikasih buku betul ya buku-buku atau lembaran-lembaran panduan Ramadan oleh sekolah anak-anak di situ disuruh ngisi puasa traweh ya kan sampai ada lembaran kadang-kadang disuruh meringkas ceramahnya Pak Ustadz di malam traweh itu Nah, terakhirnya suruh ngapain? Ah itu, berarti nasional sama itu, Pak. Enggak tahu siapa yang memulai ini saya juga tidak tahu. Minta tanda tangan sama imam sama pencerama. Coba lihat, Pak. Lihat. Yang begini lo kok enggak dianalisa. Coba tuh lihat, perhatikan. Anak datang ke masjid bawa bukunya, pulpen dikantongin, sampai ke masjid, buku ditaruh, dia lari-larian. Atau yang sebelah sana mojok ngobrol sama temannya, salat sedang berlangsung. Sholat terawih sedang berlangsung. Imam lagi khusyuk, imami sudah yang satu lari, satu main, satu sahabat-sahabatan sabet sarung, yang satu ngobrol, yang satu bercanda. Oke, okay? begitu selesai. Semua lari masuk ke masjid, antri depan Pak Imam. Ngapain? Minta tanda tangan. Masa fenomena begini tidak diamati? Tidak diamati sih, Pak. Ini generasi apa? Ini yang saya bilang, ini namanya generasi robot untuk bisa jalan harus diklik on off on baru jalan off dia berhenti nggak ada mana ada robot punya inisiatif robot apaan punya inisiatif ya kan? dia mikir inisiatif kayaknya kita harus begini itu mah bukan robot namanya kalau babnya menjalankan perintah menjauhi larangan robot juga bisa pak kan definisi takwa apa menjalankan perintah menjauhi larangan robot juga bisa begitu anda on jalan kok dia perintah begitu anda off dia berhenti Eh hey robot jangan berhenti ke tempat jangan berhenti jalan-jalan ke tempat maksiat ya di off mati nggak jalan dia pak tapi itu bukan takwa padahal dia jalan pak ya eh hey robot sholat sholat dia pak di on itu sholat dia lihat oke bedanya robot sama orang bertakwa apa oh sama-sama menjalankan perintah dan robot tidak disebut takwa bisa robot sholat bisa nggak bisa pak tinggal dibuat robot sholat ya kan oke apa bedanya kalau antum temukan bedanya maka antum akan tahu sumber masalah pendidikan hari ini dan antum akan tahu dari sinilah diperbaikinya tahu sumber masalahnya bedanya robot sama kita apa sih eh apa sih beda robot kita bedanya Pak? robot nggak punya akal robot punya akal apa enggak? enggak punya terus dia jalan karena apa itu? program program bukan akal ya dia sesuatu yang ditaruh di gitu ya udah tahu? yang pasti tidak dimiliki robot Kenapa dia tidak punya kreativitas? Kenapa dia tidak punya kreasi? Kenapa dia tidak punya ide untuk melakukan sesuatu yang lebih baik? Eh? Ya sudah begitu ya begitu aja sesuai dengan program. Karena memang dia tidak punya hati, nggak ada punya hati. Makanya di Jepang itu lagi dibuat robot wajahnya itu penuh rasa. Jadi wajah sedih, wajah senang, wajah bahagia, wajah kecewa itu sudah diciptakan di Jepang ya robot. Tapi ya tetap itu program setelan doang, ya kan? Tapi enggak ada. Dia tidak punya hati. Orang beriman punya hati. Kalau hati itu sudah dihidupkan, maka salah satu kelebihannya dia akan dia akan melakukan sebuah kebaikan melebihi yang diajarkan. Contoh apa melebihi target kan tentu tidak keluar dari syariat ya yang dimaksud dengan melebihi e, yang diajarkan maksudnya adalah yang ditargetkan kalau umpamanya begitu anak-anak diminta hanya e, melakukan sesuatu kemudian ternyata dia naikkan lebih tinggi dari itu makanya begini teman-teman sebenarnya bedanya kita dengan sahabat itu nyaris tidak banyak ya karena kita sama sahabat itu sebenarnya kalau dikasih perintah sama-sama nawar sahabat juga nawar jangan salah kita kan juga nawar toh jujur kan kalau kasih perintah kan nawar juga kita ya kan sahabat juga nawar mari kita lihat dialognya sahabat nawar dia Rasul pernah dialog dengan sahabat mulia Abdullah bin Amr bin Asal di Anhuma masalah puasa sunnah Abdullah bin Amr bin Asr itu anak muda namanya anak muda pak anak muda badannya gagah perkasa kuat fisiknya bahkan nanti bersama ayahnya Amr bin As menjadi pembuka Mesir dan Afrika ya Abdullah bin Amr bin As salah satu ahli ilmu masih muda kuat soleh ahli ilmu dikasih oleh Nabi ngobrol sama Nabi tentang masalah puasa sunnah nawar nawar ya Rasulullah saya mau puasa sunnah nih petunjukmu apa kata Nabi puasa tiga hari setiap bulan puasa apa Alayamul bin nawar pak ya Rasulullah saya ini pemuda tenaganya kuat masuk cuma tiga hari nawar loh nawar itu nawar kan kata Nabi Senin Kemis kalau gitu Senin Kemis kan lebih banyak pak kalau oh, tiga hari kamu katanya terlalu sedikit Senin Kamis dalam sebulan lebih banyak Nawar lagi ya Rasulullah. Saya ini masih muda kuat. Senin Kamis cuma seminggu cuma dua kali. Kata Nabi kalau gitu puasa terbaik adalah puasa saudaraku Dawud Alaihissalam. wa yauman yauman. Kamu puasa sehari tidak puasa sehari. Ya kan? Jadi sahabat Nabi itu dikasih perintah nawar. Kita juga nawar Pak. Ya kan? Benar Nah, ini loh bedanya. Generasi yang hatinya hidup nawar, tapi ke atas. Generasi robot nawar, tapi ke bawah. Paham ya? Cuma sedikit bedanya, Pak. Atas, bawah, doang ya kan? Sama, kalau nawar, alhamdulillah kita juga nawar ya kan? Begitu, Pak. Makanya. Jangan cuma, bukan nggak boleh ya dibekali buku panduan Ramadan itu, bukan tidak boleh. Nanti kita bicara itu di rumah juga harus ada. Tapi bukan itu yang didulukan, bukan itu yang ditaruh di depan isunya beban, ancaman, beban, ancaman. Siapa yang mau hidup begitu? Kalaupun dijalankan kayak robot, nggak ada inisiatifnya. Begitu dia pindah kota, pisah dari orang tuanya, nggak ada yang ngeklik on off, nggak jalan. Sekarang anda paham rahasianya, itu rahasianya kenapa pendidikan gagal tuh begitu rahasianya karena tidak pernah ada upaya menghidupkan hati orang silau dengan gerak wah dia bergerak pak, oh, dia ke masjid pak, dia ke sholat pak ya, tapi anda lihat robot itu anak kapan ada kesempatan dia lari, dia lari kapan ada kesempatan dia taruh beban, dia buang beban itu padahal beban itu islam itu sehingga yang yang ini tidak telaten orang-orang itu pak bersabar menghidupkan hati dulu menghidupkan hati itu harus sabar perlu waktu malah kadang-kadang orang menilai yang lain sudah belajar macam-macam pak iya gitu karena menghidupkan hati itu Suka nggak kelihatan pak oh hati itu juga nggak kelihatan ya gitu? kelihatan makanya terus kemudian dia menjadi tidak kelihatan karyanya padahal begitu dia jadi dia akan nawar, Pak. Tapi nawar ke atas. Baik, teman-teman, mari kita lihat. Eh, makanya tadi pembahasan nanti kita lihat Rasul bagaimana ceramahnya di hadapan sahabat bahwa eh, beliau tidak tidak ha, tidak hanya fokus dalam masalah program, bahkan program itu tidak disebutkan dalam ceramah Nabi kecuali sangat sedikit. Makanya mari kita lihat dulu suasana ayat Ramadan karena panduannya kan ayat. Kita lihat dulu kayak apa sih rasanya. Nah, cuma Ramadan ini ayatnya panjang, Pak. Al-Baqarah 183 sampai 187. Nah, waktu saya kan tidak banyak. Jadi saya tidak mungkin bahas ayat per ayat. Ya kan? Ini kalau saya bahas selesainya Isya. Makanya saya cuma ambil inspirasinya saja nanti dilanjutkan belajar tafsirnya ya karena panjang, panjang sekali kalau pendek-pendek ayatnya. Ayatnya juga panjang-panjang. Al-Baqarah 183 sampai 187. A'udzubillahi Di 143 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan pada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian semoga kalian bertakwa ayat ini Pak, ini pelajarannya banyak sekali cuma lagi-lagi saya ambilkan sedikit beberapa poin saja lihat pelajarannya dan lihat rasakan ruhnya jadi nggak mulai dengan program ayat tidak mulai dengan program tadi ayo puasa, sahur, buka puasa, terawih, baca Quran, sodako, nggak gitu Pak suasana ayat pun juga tidak begitu Lihat panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Karena Allah tahu persis bahwa Ramadan ini tidak mudah, Pak. Puasa kok sebulan penuh bayangkan. Orang yang tidak pernah puasa, itu puasa sehari aja nggak kebayang, Pak. Betulan. Saya itu mungkin tahun 92 mungkin pernah ketemu dengan seseorang yang baru masuk Islam. Tapi hebatnya beliau ini, beliau ini sekolahnya pernah di Belanda 15 tahun ada tahu jurusannya 15 tahun jurusannya penginjilan Injil memang memang bukan muslim tadi ya Allah Allah takdirkan pulang ke Indonesia sudah siap-siap oke, okay, melakukan kristenisasi bahkan dapat tugas besar di Jakarta sana dengan izin Allah malah dapat hidayah ini malah subhanallah begitulah Allah kan orang mencapai dia sudah kemana-mana ya e, dia dapat hidayah saya bertemu di sebuah masjid saat itu waktu itu tanggal satu Ramadan siang hari selepas duhur kemudian beliau cerita ke saya semalam saya nggak bisa tidur saya bilang kenapa Pak? saya cuma ngebayangin hari ini nih tanggal satu Ramadan besok saya mati apa enggak ya saya bilang memang kenapa saya seumur hidup kan enggak pernah puasa seharian versi Islam ini bayangin loh orang dari subuh sampai maghrib makan enggak minum enggak tuh enggak kebayang saya tuh lihat pak orang tuh kalau enggak pernah puasa sehari aja enggak kebayang lah ini perintahnya sebulan penuh karena Allah lihat ya, karena Allah maha tahu itu beban yang berat itu kan baru puasanya belum yang lain yang tadi saya bilang teraweh target satu juz tadi itu belum 10 hari terakhir teraweh plus kiamulail sekalian jadi semalam tuh dua juz sekalian artinya karena Allah maha tahu beban-beban berat itu maka ayat itu dimulai dengan ya ayuhalladzina amanu itu dua hal pertama ingin menginformasikan bahwa beban berat ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan iman tanpa iman ini enggak jalan sudahlah anda mau fisiknya paling kuat juara panco nasional pak umpamanya ya kan enggak akan kuat anda jalan. coba enggak percaya ayo siapa orang kuat suruh sholat di sini kita target dua juz ayo ngaku fisiknya kuat juara bela diri nasional sholat nggak kuat pak karena hanya laki-laki jantan yang sanggup menjaga sholat lima waktu di masjid betulan itu cuma badannya doang gede tapi nggak jantan betulan ini pak itu makanya muslim itu dididik Allah dengan ibadah itu jadinya dahsyat dahsyat pak ya maka iman saja yang bisa membuat beban ini bisa dijalankan dengan baik bahkan bisa dinikmati. Terus yang kedua, Pak. Ya amanu. Itu Allah kan lagi manggil kan? Ya itu kalau dalam bahasa Arab namanya huruf panggilan, harfun nidda. Huruf dipakai untuk manggil, hai, hey, gitu ya, manggil. Sekarang Allah panggil. Kalau dipanggil itu kan artinya apa sih? dipanggil itu suruh datang, suruh nengok ya kan, suruh perhatian kan dipanggil, itu namanya berarti ada yang mau disampaikan. Panggilannya menggunakan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Itu artinya kalau panggilannya menggunakan wahai orang-orang beriman, ini panggilan pujian atau panggilan Allah marah? Pujian. Allah memuji sekelompok orang yang beriman maka ini panggilan keridoan, panggilan kasih sayang. Lihat, bapak-bapak, ibu-ibu kan punya anak. Begitu punya anak ya kan, punya panggilan sayang. Terus dipanggil lah tuh anaknya, dipanggil dengan panggilan sayang suruh ke sini. Oke, begitu panggilan sayang yang keluar, kira-kira bapak mau mukul dia, mau menghukum dia, atau mau ngasih hadiah ke dia? Nih, eh, panggilannya panggilan sayang, pak kalau anda lagi marah panggilan sayang nggak keluar betul kan nah sekarang menjadi lihat nih kalau ya amanu itu panggilan sayang dari Allah untuk manusia yang beriman lah kok isi berikutnya kok beban kok berat mukatanya sayang ya kan karena ya amanu kutiba alaikumusiam paham maksud saya Kan dipanggil panggilan sayang, mesti kalau panggilan sayang itu mau dikasih hadiah, ya kan? Mau, di, uh, mau diberi penghargaan, mau diberikan apa yang menyenangkan, lah ini sudah dipanggil sayang kok isinya beban. Kira-kira apa itu hikmahnya, Pak? Ada yang tahu? Panggilannya panggilan sayang, tapi kok setelah itu begitu kita dengerin? Lah, disuruh puasa kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh yang membatalkan puasa yang lainnya lah. Ini kok malah dilarang-larang. Lihatlah, Pak. Ini pelajarannya dua. Pak. Yang pertama, bahwa terkadang bukti sayang itu, bukti sayang itu kadang harus memang memberikan beban sayang itu tidak mesti meringankan saya kasih contoh deh anak bapak ibu mau ujian ujian apalagi ujian nasional gitu pokoknya ya kalau anak-anak dikasih pilihan pilih baca buku apa pilih main bola pilih main bola apa nah, itu rata-rata lah ya kecuali anak-anak bapak ibu yang luar biasa ini ya dia pilih main bola. Orang tua yang sayang, karena anaknya mau ujian, dibiarkan main bola, apa diberhentikan main bola? Diberhentikan, disuruh ngapain? Disuruh baca. Padahal baca, ah baca, aku mau main bola teman-teman. Maaf teman-teman sudah manggil-manggil itu. Pak Ini, jadi kadang-kadang bukti cinta, bukti sayang itu kadang adalah beban, kadang adalah ketegasan itu bukti cinta. Anak-anak kita yang kecil tadi, bang, bawahnya yang paling kecil tadi, itu megang-megang pisau, Pak Oke, anak sekecil itu megang pisau. Kira-kira orang tuanya akan membiarkan atau mengambilnya, padahal di mata dia pisau itu mainan. Paham ya? Itu bukti sayang. Bukan Anda biarkan terus bukti sayang? Oh, enggak, pak sayang itu buktinya terkadang dilarang kadang diberi beban. Satu, yang kedua. Ternyata ini benar. Benar bahwa ini adalah bukti sayang Allah. Jadi syariat Ramadan ini bukti sayang Allah mengapa? Walau dia beban ternyata memang sangat nikmat dan bisa dinikmati. Hasilnya lebih indah lagi nanti. Karena hasilnya adalah la'allakum tatakun. Itu hasilnya akan dengan jalan itulah maka dia mencapai puncak tertinggi yaitu takwa karena takwa itu adalah merupakan puncak tertinggi manusia inna akramakum indallahi orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa Nabi Muhammad dalam pidatonya juga mengatakan la fadla arabi ala ajami illa bitakwa tidak ada bedanya Arab sama non-Arab kecuali dengan takwa artinya memang ini takwa ini puncak tertinggi yang tidak semua orang sampai nah ini jalurnya untuk mencapai situ nyampe ke jalur takwa itu menggunakan jalur ini asiam artinya hasilnya manis hasilnya nikmat cuma ini sebentar kok ya kan oh cuma sebulan makanya Panggilan ini memang benar adalah panggilan kasih sayang, karena ternyata syariatnya sangat nikmat dan bisa dinikmati. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat itu, ya Allah, amanu kutiba alaikumus Allah, kata kutiba bahasanya panjang lebar saya nggak perlu bahas. kama kutiba Allah, Allah, min qablikum sebagaimana telah telah pada pada sebelum sebelum hadirin belajar nama Allah -oh. syariat para nabi itu tidak sama yang sama adalah pembahasan tentang iman, tentang akidah bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, tidak berbilang, itu semua nabi sama tidak boleh berbuat kemusyrikan, para nabi sama tapi syariat beda-beda syariat Nabi Muhammad beda dengan Nabi Isa beda dengan Nabi Musa, beda dengan Nabi Ibrahim ya? tapi anda tahu yang ajaib adalah syariat puasa semua umat puasa paham temanya? menunjukkan apa ini? begini bang kenapa syariat para Nabi beda-beda karena beda zamannya berbeda saya kasih contoh saya kasih contoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Uti tu khamsan lam yu'tahunna nabiun qabli. Aku kata Nabi Muhammad diberikan lima hal yang tidak diberikan pada nabi sebelumku. Di antaranya kata Nabi Muhammad, kata Nabi ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Tanah ini, bumi ini Allah jadikan sebagai masjid dan untuk bersuci itu artinya muslimin begitu terdengar adzan atau masuk waktu sholat nggak ketemu masjid sholat di taman sah apa nggak sah sah sholat di trotoar sah apa nggak sah sah tapi umat terdahulu tidak sah umat terdahulu kalau datang tiba waktu ibadah tidak sah ibadahnya kecuali di dalam tempat ibadah maka Nabi katakan ini hanya diberikan padaku yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ya? Kenapa lihat hikmahnya? Karena beda zaman. Tadi juga satu dari di antara yang dari lima. Setiap Nabi dulu diutus di umatnya masing-masing. Terbatas, ya terbatas. Nabi Musa punya umat sendiri, Nabi Isa punya umat sendiri. Itu wilayahnya terbaca, Sementara Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam. Kalau seluruh alam, keadaannya beda-beda. Betul kan? Indonesia ya Indonesia. Begitu antum pergi, pergi ke Eropa lain ceritanya, pergi ke Afrika lain cerita, pergi ke Timur Tengah lain lagi. Karena keadaan beda-beda dan ternyata muslimin, Bapak lihat kan, di negeri yang tidak banyak masjid, muslimin sholat ya di mana saja, Pak paham? ini karena beda beda zaman. Beda dengan zaman umat terdahulu yang memang terbatas umatnya. Ya umatnya terbatas. Nabi Muhammad untuk seluruh manusia sehingga dia syariatnya harus cocok untuk semua tempat. Lah kalau dibatasi tidak sah salat kecuali di masjid. Baik. Teman-teman sulit yang negerinya negeri tidak banyak masjid seperti kita. Alhamdulillah kita banyak masjid yang nggak sampai ke masjid kebangetan nah itu lain cerita kalau di sini tapi di tempat lain memang susah pak susah saya beberapa kali ngerasain di negeri-negeri yang memang negeri-negeri non muslim begitu sholat ya sholat di di mana aja dapat jalan raya besar di samping ada trotoar udah sholat di situ bareng-bareng sama teman-teman ya kan? orang lalu lalang lalu lalang yang penting terjaga eh, apa namanya sutra segala macam kan? bahkan ada yang heran-heran pada moto-moto pada ngamerain ya kan <tik> sah muslim salat di mana paham ya nah tapi untuk syariat puasa kama kutiba 'ala alladhina min qablikum Ternyata umat sebelum kalian pun diwajibkan puasa. Apa artinya? Itu artinya bahwa puasa ini kan syariat itu untuk memperbaiki. Ya, syariat itu dihadirkan untuk memperbaiki. Itu artinya bahwa puasa itu adalah merupakan alat untuk memperbaiki yang cocok di umat manapun, di zaman manapun, dan kapanpun mereka berada di tempat seperti apapun. Tanpa puasa tidak akan pernah baik sebuah umat. Itu puasa. Bang. Itu artinya, ya, bahwa Ramadan ini benar-benar bulan pendidikan. Untuk didik generasi ini bulan seperti ini luar biasa. Karena ternyata puasa inilah syariat yang sama yang sama antar antar seluruh umat dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai zaman sebelumnya. Walaupun nanti mungkin jumlahnya beda-beda, mungkin sebagian caranya beda-beda, tapi mereka puasa. La'allakum tattaqun. Ternyata itu semua bertarget. Jadi proses orang puasa itu itu adalah proses pendidikan yang atur targetnya jelas supaya jadi orang bertakwa cuma kata takwa itu memang kata hambar banget di kuping kita. Wak. Apalagi kalau khutbah Jumat itu. Oh, khotibnya bilang, "Mari kita tingkatkan takwa dengan sebenar-benar so takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya." Ayo jujur, Bapak-bapak. Ada enggak hati antum tergerak sesuatu gitu? Ya, enggak ada sama sekali. Hambarnya minta ampun. Loh, itu ketika hadir di hati sahabat Nabi, takwa itu, Wak hadir di hati salafus soleh dulu hadir di hati para ahli ilmu hari ini pun itu bergetarnya luar biasa Pak. dan itu mengubah hidupnya betulan Ayo e, memang memang ada yang salah di kita memang ada yang salah di kita ketika e, kata istimewa itu nggak ada nggak ada arti sama sekali makanya dulu generasi sahabat itu mendefinisikan takwa itu jadi macam-macam itu ekspresi jiwa mereka pak itu ekspresi ilmu mereka ayo coba kita lihat sedikit ya sahabat mulia Abu Hurairah anhu pernah ditanya sama orang takwa itu apa sih Dia jawabannya Abu Hurairah menarik jawabannya Pak kamu pernah nggak jalan di tempat yang banyak banget durinya di tanah tuh banyak durinya nusuk kaki sakit Orang itu yang bertanya menjawab. Pernah. Gimana caramu jalan? Dia mengatakan, saya sangat berhati-hati meletakkan kaki saya. Jadi kaki ini saya langkahkan, saya injak ketika benar-benar gak ada durinya. Apa jawaban Abu Hurairah? Zakatukoh. Itulah takwa. Ngerti maksudnya? apa maksudnya orang kan nanya takwa ya kan itu sahabat mengekspresikan takwa dengan ilmu yang luar biasa Kan itu kalimat yang luar biasa oh, itu puncak tertinggi untuk capaian manusia hidup di dunia terus apa artinya berarti kira-kira apa ngerti di tanah yang penuh dengan duri ngelangkah dia melihat betul kemana kaki diletakkan supaya nggak ketusuk duri Eh jawabannya itu lo takwa. Ayo siapa yang bisa jelaskannya? Makanya dibuatkan syair oleh Ibnu Abil Mu'taz. Khalid dzunuba shaghiraha wa kabiraha dzakat tuqa wasna' kama shin ala ardi syauq yahdharu ma yara la tahqiranna shaghiratan innal jibala minal hasa. Bersihkanlah dosa, yang kecil ataupun yang besar itulah takwa dan berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri dia sangat berhati-hati terhadap apa yang dilihatnya jangan pernah meremehkan yang kecil karena gunung besar itu sesungguhnya hanya tumpukan kerikil ngerti maksudnya? Oke. Okay. takwa itu gitu Pak. takwa itu sampai pada tingkat hidup ini kan cuma langkah per langkah sih pak matahari terbit sore terbenam satu langkah ya kan? besok terbit lagi terbenam lagi langkah berikut terus melangkah kita kemana menuju Allah hafiru ilallah kita suruh segera lari menuju Allah itu langkah menuju Allah akan suatu hari ketemu Allah langkah per langkah itu apapun langkah hidup kita di diri kita, di keluarga kita di tempat kita bekerja, di masyarakat kita, di negeri kita ini dan seterusnya semestinya langkah per langkah, kalau betul kita bertakwa langkah per langkah itu sangat hati-hati karena dunia ini penuh dengan duri jangan sampai ketusuk duri gak enak, sakit jadi satu langkah itu dipikir betul ini nginjek dosa apa enggak ya paham? jadi sahabat Masya Allah sahabat nabi yang lain begitu dia bilang tentang takwa apa kalimatnya mereka mengatakan takwa itu e, adalah al min minal jalil wal imanu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir setiap sahabat mengekspresikan kata takwa karena itu yang dirasakan getar dalam dirinya takwa itu adalah takut pada Allah yang maha tinggi Beriman kepada Qur'an yang diturunkan. Ridho dengan dunia yang sedikit. Dan persiapan untuk hari kepergian. Itu ekspresi takwa. Aku kata takwa keluar hari ini gak ada artinya di kita. Hampir sekali. Paham ya? Ini, inilah yang menjadi koreksi bersama baik kita semua. Itulah mengapa dulu para ulama mengatakan, tidak ada nasihat yang paling hebat melebihi nasihat untuk takwa. Baik, kemudian nanti mati Allah SWT. Ini saya coba cuplik-cuplik saja ya di ayatnya, supaya kita rasakan ruhnya ayat tentang Ramadan itu, Pak. Itu bukan menderetkan program, bukan. Lihat kan dari tadi, Allah berikan sentuhan tentang supaya hatinya hidup dulu, supaya tadi nggak lahir generasi robot itu tadi ketika Rasul wafat sahabat bergerak nggak berhenti kalau generasi robot berhenti bergerak dia. bergerak bahkan dilanjutkan perjuangan Rasul itu ketika masa sahabat itu itu wilayah sudah luasnya luar biasa wilayah Islam nggak berhenti tidak ada yang bisa menghentikan mereka kecuali kematian Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman Ayyaman ma'dudat Ayat kata ayyaman ma'dudat hari-hari yang kalau yang diterjemahan itu artinya hari-hari yang eh, apa? terhitung, terbilang apa terjemahan? terhitung. Ada yang terhitung. Padahal kata ma'dudat itu juga artinya adalah hari-hari yang terbatas. Ngerti terbatas, Pak? Setelah Allah wajibkan kata puasa tadi, kemudian Allah sampaikan harinya terbatas loh. Apa rasa yang didapatkan? Kalau Allah sampaikan wajib puasa tadi sentuhan pendidikan wahai orang prima dipanggil targetnya tinggi sekali mencapai puncak tertinggi yaitu takwa umat terdahulu pun wajib puasa seperti kalian dan seterusnya Allah katakan harinya terbatas sentuhannya apa itu dapatnya apa dapatnya eh? apa yang eh? gimana sebentar enggak rasa apa yang didapat sudah disampaikan ayat 183 tiba-tiba muncul plek 184 nya hari-harinya terbatas karena kata ma'duda dalam Quran ada, dalam surat Yusuf itu itu artinya terbatas, bukan terhitung terhitung juga benar terbatas juga benar, tapi yang di surat Yusuf malah artinya terbatas ya bisa manin baksin darohima ma'duda waktu, -waktu Yusuf dijual itu dijual dengan seharga dirham beberapa dirham yang terbatas itu artinya sedikit maka kata ayyama ma'dudan itu artinya hari-harinya sedikit ini cuma sedikit hari antung dapat rasa apa? atau gak dapat rasa? Hah? ini yang saya bilang teman, -teman. saya selalu pesan kemana-mana saya nitip pesan ya ke semua orang tua kalau punya anak yang cerdas tolong pak suruh belajar agama saja kebetulan ini buktinya nih, kok belajar Quran tuh perlu orang cerdas sekali wong kita nggak nyambung-nyambung dari tadi baru sadar antum nafanya saya ngomong dari tadi saya beneran pak, jujur ini kalau ada orang yang cerdas, udah pak beneran kalau kedokteran, arsitektur, teknologi nantilah anak yang kecerdasannya nomor sekian pak, pak betulan saya bilang betulan ini, saya serius Quran ini perlu orang sangat cerdas untuk memahaminya Eh buktinya gampang loh. Di sini berapa banyak ahli, betul kan? Coba di sini berapa banyak yang kes, ahli berbagai macam mungkin banyak dokter di sini. Tapi Anda lihat kurang orang cerdas, Pak. Gini, Pak, gampangnya memahami satu delapan 183 itu kan semua keistimewaan kan? Dipanggil dengan iman, dikasih tugas, kemudian dikasih Allah ini loh hasilnya, kalian akan mencapai puncak tertinggi kehidupan yaitu takwa. Semua istimewa 183 itu menyenangkan buat kita. Tapi 184-nya Allah kasih tahu tapi terbatas loh hari-harinya. Sedikit. Bapak Ibu pernah lihat diskon? Diskon, diskon di mana kayak dia? Diskon sekian persen. Oh, kita lagi butuh barang pas. Wah, ini menarik ini. Toko ini menarik. Dibunyiin. Tapi hanya sampai tanggal sekian. Kita lihat tanggal tinggal besok ini Pak. terbatas menyenangkan tapi terbatas paham? sudah ngerti sekarang? atau belum juga? nah ini makanya saya bilang perlu orang cerdas sudah dapat belum? belum juga? sudah? sudah kalau sudah saya lewat nih pak saya lewat masalah kalau sudah kalau sudah saya lewati betul saya, saya pindah ke yang lain apa yang antum dapat? apa yang antum dapat? Eh? Eh? Huh? Persis Karena saya perlu barangnya Saya sudah cari-cari diskon besar sekali di sini Saya sudah bandingkan harganya Tapi sayangnya tinggal besok Dipakai jam pula Jam 12 siang selesai Wah, Tinggal besok nih sudah. Sekarang sudah mau jam 12 Besok jam 12 selesai apa yang dilakukan? apa yang terjadi di kita, kita akan bergerak segera untuk mencarikan solusi. Masalahnya begitu lihat uang nggak cukup juga uang ternyata pak. Padahal bayangan kita lah, saya dapat masih nanti seminggu lagi dapatlah uangnya. Tapi tinggal besok kesempatan mahal ya. Oh nggak akan nyerah saya betul kan? Nggak akan nyerah. Cari cara gimana saya dapat ini kan begitu? Itu kalimat ayyama ma'dudan. Mengerti? Ya? Jadi sentuhan kata bahwa hari terbatas itu Allah berikan karena harinya terbatas. Maka kalian yang hati-hati, kalau masuk sudah masuk, jangan pernah mengabaikan, jangan pernah sekali-kali main-main di situ. Jangan pernah merusaknya. Terbatas banget hari-harinya. Hanya ini. Kalau nunggu rumah depan ya nggak tahu, mudah-mudahan Allah kasih umur ya kan. Nah ini nanti berhubungan erat dengan baru berhubungan erat nanti dengan program yang akan kita buat nanti program apa yang kita buat segala macam memanfaatkan waktu yang e, luar biasa ini begitu lewat nyesel pak lewat itu sampai ke toko tadi itu ya mas habis kadang-kadang jamnya masih ada pak begitu sampai karena diporong orang ya kan. Mas sudah habis mas barangnya yang diskon ya kan? Kalau Ramadan sih nggak habis pak. Selama waktunya masih ada Allah masih terbuka untuk itu. Baik. Baik. Ayam ma'adudah ini ayam ma'adudah dan Ayat ini juga masih bicara banyak faman kana minkum maridun aw ala safarin fa min ayamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah, khairul lah wa antasumu tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ta pembahasannya panjang sekali Pak ya kan saya tidak bahas saya tadi saya, 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 bilang eh, saya tidak bahas satu-satu begitu masuki ayat 185 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang Syahrul Ramadan. Kenapa? Karena para halilmu mengatakan bahwa bulan Ramadan sendiri dulu kewajibannya bertahap. Bertahap. Tahapannya dulu ada yang mengatakan dimulai kewajiban itu dari hari Asyura. 10 Muharram. Sebelum Muharram itu dulu yang diwajibkan pertama, kemudian setelah itu kan sebagian ahli ilmu mengatakan yang diwajibkan adalah al-ayyamul bin, baru kemudian Ramadan hadir, diwajibkan dan yang lain jadi sunnah. Nah, untuk itulah maka ada aturan yang berbeda. Ya, ini terlepas dari terjemahan ya, nanti antum boleh lihat terjemahan di satu, yang 184 ya eh, karena terjemahnya ini tidak salah cuma namanya terjemahan pasti nggak lengkap ya dia tidak bisa mengcover seluruh seluruhan lihat ketika Allah berfirman tadi ayam ma'adudat minkum ala safarin min yang sakit yang musafir boleh buka tapi mengganti di hari lain baik setelah itu Allah berfirman wa yutiqunahu fidyatun miskin <episodes> terjemahannya apa di situ yang buka terjemahnya apa? Apa saya terjemahnya Ustaz? Uh, bagi orang-orang yang berat melaksanakannya maka bayar fitiah itu salah satu terjemahan dan tidak salah tapi untuk melihat kalimat aslinya ini makna yang lain dan benar orang-orang yang punya kemampuan untuk puasa, maka dia boleh tidak puasa, tapi nanti bayar Fitiah Saya nggak salah ngomong loh ini. Saya ulangi, antum dengerin baik-baik. Memang aneh. Ini aslinya. Tanya ustadz yang bisa ahli bahasa arab. Wa Untuk orang-orang yang punya kemampuan untuk puasa, dia boleh tidak puasa, ya? tapi nanti harus bayar fitiah untuk orang miskin jangan pulang dulu ya, nanti begitu pulang dibilang Ustaz Budi ngajarin airan sesat nanti saya belum selesai ngomong ya masalahnya ya. itu aslinya pak ini tafsir, bukan bukan di tafsir untuk makan buka dua versi tafsir ini kenapa kok begitu bunyinya kenapa terjemahnya jadi begini ya ini bukti lagi belajar syariat itu pasti mentok kalau nggak pakai bahasa Arab makanya heran saya dengan negeri ini itu pak ada orang nggak bisa bahasa Arab berani mengeluarkan fatwa itu herannya luar biasa saya dari buku terjemahan wallah heran banget saya pak ini contohnya baru satu kata Dari ini bicara halal haram loh coba saya ngomong gini ditangkap orang salah paham ini karena bicara halal haram lihat ya nah Wa ala yutikuna ya untuk miskin begini pak. Yang terjemahannya tadi saya sampaikan itu karena dulu ada tahapan dalam kewajiban Ramadan Ramadan itu nggak langsung wajib kayak kita puasa sekarang. Eh, apa, tidak ada puasa itu dulu kewajiban puasa itu nggak kayak langsung Ramadan kita yang kita antum tahu kan kalau Ramadan begini namanya wajib kalau orang sanggup puasa ya kan dia punya kekuatan puasa tidak safar tidak sakit maka wajib nggak boleh ditukar dengan fitia betul kan kok bisa begini bunyinya ini dulu proses dulu kewajiban itu dulu ada prosesnya ternyata bahwa dulu oleh Allah dikasih pilihan pilihan yang sakit yang safar boleh nggak puasa tapi ganti di hari lain atau bahkan kalian tidak sakit tidak safar dan kekuatan punya punya tapi mau nggak puasa boleh juga tapi bayar fitya itu awal dulu oke okay. makanya begitu masuk 185 ayat 185 nggak ada pilihan begitu Ramadan diwajibkan syahrul Ramadan unzila fihil Quran, wa minal huda wal furqan lihat kalimatnya Faman syahida yasum yang bertemu dengan Ramadan gak ada pilihan kecuali harus puasa itu syariat baru begitu ketemu begitu Ramadan diwajibkan gak ada pilihan yang kuat yang punya kekuatan safar tidak, sakit tidak, wajib puasa gak bisa diganti sama fitih atau apapun tapi ada yang Allah abadikan tetap dipertahankan dan sama dengan ayat 184 yaitu wa man kana au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yang sakit yang safar tetap boleh tidak puasa tapi ganti di hari lain kenapa sampai begitu kenapa tetap dipertahankan karena begini teman-teman lo tadi katanya panggilan Allah panggilan sayang ya kan ini katanya katanya nikmat eh, Ramadannya lah ini begitu datang Ramadan kok malah ketat banget. Kemarin-kemarin masih boleh milih saya mau puasa atau mau bayar vidya Maka lihat Allah tetap ingin tunjukkan, enggak enggak tetap, tetap bahwa ini kenikmatan dan ringan. Makanya cuma yang itu saja yang sanggup tidak ada pilihan, cuma itu. Tapi yang sakit, yang safar masih boleh masih ada keringanannya itulah mengapa kalimat setelahnya Allah berfirman yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra oh, karena Allah ingin kemudahan bukan kesulitan sentuhannya mahal Pak Lihat ya, ayat-ayat Ramadan itu kayak gitu pujinya, bukan beban itu dipahami betul oleh ya, sahabat sahabat kalau baca ayat itu langsung pahamnya lebih dalam dari yang saya jelaskan nah, kalau kita baca terjemahan kan juga biasa aja ya. biasa aja kan itu kenapa perlu tafsir para ulama? Untuk kita minta tanya kepada para ulama. Allah Subhanahu wa taala menyebut secara khusus bulan ini sebagai bulan Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Sebagai bulan Quran, hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia wa minal huda wal furqan. Ya, sebagai petunjuk dan seterusnya sebagai pembeda. Jadi Quran itu begitu, Pak. Quran itu di Ramadan diminta oleh Allah supaya Quran itu jadi petunjuk sekaligus pembeda hutan, bayinat, bayan itu penjelas furqan itu pembeda, tiga poin petunjuk, pembeda, penjelas, dan pembeda itu Quran sekarang begini, Quran itu pakai bahasa Arab kalau kita tidak bisa bahasa Arab dan nggak ngerti ilmunya begitu baca Alhamdulillah Pak ini Alhamdulillahnya Quran ini segala puji bagi Allah bahwa kita baca Quran nggak paham saja pahalanya besar itu yang kita syukuri nggak paham saja pahalanya besar ya tapi yang Allah mau di Ramadan Quran harus sampai jadi hudan jadi bayinat, jadi furqon baik, sekarang begini teman-teman ini ada 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 bule orang bule nggak ngerti bahasa Indonesia nggak ngerti bahasa Gresik masuk ke Gresik dia nyari alamat sebenarnya dia baca petunjuk dengan jelas dibaca dia bisa baca kira-kiralah pakai bahasa dia gitu kan ditanya kamu ngerti nggak ngerti bahasa Gresik nggak ngerti dia padahal dia lagi nyari petunjuk untuk menuju sebuah tempat nyampe apa enggak nyampe Pak? enggak nyampe Pak karena yang dia baca dia tidak tidak paham supaya nyampe gimana? dia harus paham ini gimana cara pahamnya? dia harus belajar bahasa Gresik Pak oh kelamaan Pak oh dia mau segera sekarang juga, Loh, gimana caranya? Persis tanya pada yang paham. Ini maksudnya apa? Oke? Yeah. Tapi kalau dia mau tinggal lama di Gresik, Pak. Nah, gitu ya. Mau nanya orang terus. Maka pilihannya adalah belajar bahasa Gresik. Ngerti yang petunjuk itu seperti itu. Itu huda. Dia tidak akan jadi petunjuk kalau kita nggak paham isinya. Makanya yang Allah mau di bulan Ramadan itu Quran itu selain dibaca, ya dia harus sampai jadi petunjuk buat hidup kita. Ini yang lebih seru lagi ketika bicara Furqan. pak, pembeda orang tuh kalau Qurani beda dengan yang lain. Wah itu lebih dasar lagi. Namanya beda itu kadang-kadang nggak -kadang enak, pak. Namanya beda, yang lain gitu ya, orang rata-rata gitu, pak. Beda sendiri orang Quran, ya. Itu antum jabarkan sendirilah itu kalimatnya. Kemudian lihatlah. Karena semuanya nikmat, Allah inginkan keringanan bukan kesulitan segala belas segala macam. Setelah itu Allah sampaikan walituk milu iddah. Makanya sempurnakan hitungan Ramadan itu puasa yang lengkap jangan bolong. Kenapa? Ini nikmat, ini kemudahan makanya sempurnakan kalau sudah gitu walitukabbirullaha ala ma hadakum kum tashkurun kemudian bertakbirlah pada Allah kita akan bertakbir begitu melihat hasil Ramadan Pak. kita akan mengatakan Allah Akbar betapa istimewanya Ramadan ini. Allah Akbar betapa bahagianya kami di Ramadan Allah Akbar betapa hasil untuk anak-anak kami dahsyat sekali kita akan bertakbir atas syariat ini karena kenapa? Karena, karena isinya syuk, karena isinya adalah nikmat maka penutup ayatnya wala alaikum tashkurun supaya kalian syukur syukur itu kan atas nikmat berarti semua ini nikmat Ramadan ini semuanya nikmat maka kalian bersyukur kalau kita sudah bersyukur pada Allah karena ini nikmat ya Allah nikmatnya Ramadan ya kan kita rindukan Ramadan bahagia tenang damai pahala keindahan keakraban, uhuwa, kebersamaan itu semua Ramadan diciptakan Ramadan, oke? Okay. Karena kita bersyukur pak, kalau kita ber, kalau kita sudah seperti itu, maka pasti akan muncul husnuzon pada Allah, berbaik sangka pada Allah. Bener ya ternyata, apapun yang diperintah Allah itu walaupun kelihatannya berat ternyata nikmat. Jadi ada husnuzon ya. Kalau sudah husnuzon pak, orang kalau sudah baik sangka, maka kita akan minta pada Allah gini saya kasih contoh gampang bapak-bapak ini umpamanya mau datang ke saya mau minta eh, mau, minjem duit saya mau minjem duit sama Ustaz Budi tapi bapak-bapak sebenarnya tidak yakin saya punya duit halah Ustaz Budi paling nggak punya duit pak kira-kira bapak-bapak datang ke saya apa enggak itu pak oh anda aja udah nggak yakin sama saya punya duit anda nggak yakin kalau saya bisa memberikan pinjaman? bang? Makanya orang kalau tidak yakin pada Allah nggak akan minta sama Allah, Pak. Atau sebaliknya, bahwa bahwa doa tidak akan dikabulkan kalau tidak dengan hati yang yakin. Oh, kamu nggak yakin, dong. mintamu juga nggak yakin, bagaimana mau dikabulkan? Oke, itu hati yang lalai, minta nggak akan dikabulkan. Karenanya ayat setelahnya isinya doa orang kalau sudah husnudhon pada Allah baik sangka pada Allah ternyata Allah memang maha segalanya Wong syariat yang berat aja nikmat ah saya tak minta kenikmatan yang lain maka karena itu yang muncul Allah sampaikan di ayat berikutnya tentang doa wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni uji da'an wal yu'minu Muhammad kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku katakan aku dekat aku mengabulkan semua permintaan asalkan mereka mau mengabulkan permintaanku dan mau beriman kepadaku jadi ini ayat ayat merupakan ayat doa pak ya ayat ayat doa dan itu di antara ayat ramadan doa itu itulah kenapa kemudian ramadan itu memang bulannya doa apalagi nabi mengatakan salah sunnah ada tiga orang yang tiga kelompok manusia yang tidak pernah ditolak doanya salah satunya adalah da'watus da so'im doanya orang yang berpuasa Diriwayatkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika sepeninggal Nabi pindah ke kota Basrah dan beliau orang kaya raya punya istana, anak cucunya kalau ditotal sekitar 100 orang. Sebagaimana doa Nabi, Nabi mendoakan Anas punya anak banyak. Ya kan? Kira-kira doa anak banyak itu doa yang baik apa doa yang jelek ya? 100 loh, Pak. 100 betulan. Baca antum dalam riwayat Anas bin Malik itu anak cucu kalau ditotal sekitar 100. Nabi doakan ke Anas kira-kira, doa Nabi doa yang jelek apa doa yang baik ya? Hah? Doa yang baik, oh Nabi doakan sahabatnya yang baik kok oh. Ya, makanya Antum saya doakan anaknya banyak soalnya. Doa yang baik pak, tinggal diaminkan Ya? Kalau enggak ngaminkan, Antum rugi, beneran Jadi Anas bin Malik anak cucunya total sekitar seratus itu itu kalau Ramadan mau buka puasa itu dikumpulin sama Anas Pak. Istana, dia punya istana besar dikumpulkan gitu ya yang bisa dikumpulkan terus Anas berdoa diaminkan oleh semua karena itu hari menjelang buka itu Masya Allah Pak menjelang buka itu itu kan detik terakhir sebelum selesai puasa kan buka itu dan itu oleh Nabi tadi dibilang dakwatu so'im itu doanya orang yang puasa dan salafus soleh mengajarkan kita untuk berdoa sebelum buka puasa maksudnya belum sebelum adzan maksud saya sebelum adzan oke okay. ah, cuma masalahnya ada pak kalau menjelang buka puasa menjelang adzan maghrib itu itu tv lagi lucu lucunya itu masalah besar di kita sepakat ya sekarang TV-nya mau diapain? Iya. <laughs> itu, Pak. Itu masalahnya. Paham ya? Padahal itu waktu. Jadi kita ini kehilangan banyak hal. Tentu salah satu waktu mustajab juga adalah waktu sahur. Itu mustajab untuk minta apa pada Allah. Hadisnya jelas tentang waktu seperti malam terakhir. Yang rabbuna ilas sama' itu nya akhir. Atau Allah berfirman wabil asharihum yastaghfirun pada waktu sahur orang orang itu minta ampun pada Allah doa isinya pak, cuma juga sama itu pak sahur juga lagi lucu-lucunya sahur itu coba pak Semangat ya TV mau diapain Ramadan ya saya nggak perlu ngomong itu, oke maka jangan rusak Ramadan kita. Hadirin ya, Allah, waktu saya habis saya ingin tutup dengan ini baru mukadimah ini Pak. Karena kan tadi saya janji tentang ceramah Nabi di hadapan sahabat sampai sekarang belum ya. ya jadi ini mukadimah makanya begitu mukadimah ya lanjutannya entah kapan nanti insya Allah ya. Eh, saya ingin sampaikan ceramah Nabi Pak. Ini suasana ayat Ramadan saya cuma bacakan salah satu ceramah Nabi di hadapan sahabat ketika datang Ramadan hadis diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dalam sunannya Rasulullah SAW bersabda Atakum syahru Ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul -abu -abu jannah wa tughlaqu fihi abwabul -abu -abu jahim wa tughallu fihi maradatu syayatin fihi خير khairun min alfi syahr faman hurima khairaha faqad hurim itu ceramah Nabi Iwan. di Ruwet Nasai telah datang pada kalian bulan Ramadan bulan yang diberkahi satu bulan full berkah semua Allah wajibkan pada kalian puasa dibuka di dalamnya pintu surga ditutup pintu neraka diikat setan-setan yang durhaka di dalamnya ada malam yang lebih baik dari seribu bulan Latul Qadar siapa yang terhalangi dari kebaikannya kebaikan Latul Qadar maka sungguh ia terhalangi dari semua kebaikan jadi tolok ukur Ramadan berhasil apa tidak para bapak ibu adalah ketika laletul qadar bapak ibu bisa berbuat kebaikan yang banyak atau enggak paham? itu telak ukurnya kalau terhalangi itu bukan sebuah kebetulan harus banyak istighfar umpamanya laletul qadar pak tapi ngomong-ngomong laletul qadar bisa diketahui apa enggak? bisa, siapa yang bilang enggak bisa? nabi yang bilang bisa bisa apa enggak? bisa Laitul Qadar itu bisa diketahui Pak Oh Nabi yang bilang. Tahu caranya? Hah? Gampang caranya Pak. Nabi ngasih satu satu tanda yang gamblang betul tandanya. Kata Nabi kalau Lailatul Qadar, kalau semalam Lailatul Qadar, pagi hari matahari terbit tanpa cahaya. Terbit dia nongol, kelihatan mataharinya nggak terhalangi. Dia bercahaya tapi nggak keluar cahayanya. Nyata apa enggak nyata? Nyata. Ada yang pernah nyoba di antara antum? 10 hari terakhir terbit matahari di foto di ketinggian yang sama. Pernah lihat? Pernah foto belum? Kalau ada perintah Nabi itu ya dicoba. Ya Allah ya kan? <tuk> Betulan, Pak. Saya lakukan. Saya lakukan. 10 malam 10 hari terakhir etikaf itu, Pak, karena saya pernah etikaf di masjid, masjidnya di lantai 2 atas gitu, matahari nggak kehalangi begitu matahari naik saya ukur karena ada ada antena ada antena TV saya bilang seukuran itu selalu saya foto karena naik belum terlalu tinggi 10, 10 pagi saya foto pak Kek kamera Kek kamera Kek kalau ada cahaya kelihatan nggak saya kalau moto cahaya pak ada cahaya itu saya foto Fred, mesti berbinar, berbinar di sini betul kalau nggak ada cahaya nggak ada binarnya begitu sudah selesai 10 hari pak kita jembreng gitu itu kelihatan yang mana itu betul buktikan kalau nabi ngomong itu wong ini nggak perlu ilmu sulit kok betul ya pak gitu loh maksud saya disitulah orang bisa koreksi diri memang sudah lewat sih ya nyesel nggak ada gunanya memang ya ada kalau Ramadan berikut masih dikasih Allah usia itu pun kalau nggak lalai lagi ya kan bisa Disitulah kita koreksi. Ya, ternyata malam sekian letel kodarnya. Mana saya waktu ngantuk banget lagi. Bukan sebuah kebetulan orang dihalangi oleh Allah dari berbuat kebaikan di Lailatul Qadar. Harus koreksi diri, Pak. Faman hurima faqad hurim. Yang terhalangi dari kebaikan di Lailatul Qadar, sungguh dia terhalangi dari semua kebaikan. Nah, harus istighfar yang banyak ya Allah ini dosa apa saya ini kenapa saya terhalangi tahun ini menjalankan banyak kebaikan di Lailatul Qadar lihat pak ceramah Nabi itu suasananya itu di dalam riwayat lain ceramah Nabi begini ya al khairi akbil wa ya syari aksir wahai para pencari kebaikan datang sini ini Ramadan waktunya Wahai para pelaku kejahatan, pencari dosa kejahatan, berhenti. Jadi, lihat ya, itu ceramah Nabi di hadapan sahabat tentang Ramadan. Jadi tidak hanya menumpuk program. Ya, karenanya sahabat Nabi jadinya luar biasa. Karena yang dihadirkan, ditanam dulu di hati sahabat adalah ke merasa betapa besarnya Ramadan ini dalam diri mereka baru kalau bicara program itu jauh lebih simpel loh pak memprogram sudah sering setiap Ramadan kita ya kan dan tadi saya sudah bacakan sebagian ayatnya dari Al-Baqarah 183 sampai 187 itu bapak ibu akan dapat banyak sekali inspirasi amal kebaikan nanti ditambah dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya karena di ayat-ayat itu diantara yang tidak disebut adalah teraweh kiam Ramadan adanya di hadis Nabi Shallallahu Oke, okay, penutup. Penutupnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di 10 hari terakhir melakukan empat hal. Yang pertama karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya fil ashril awakhir kata Abdullah bin Umar, Umar Nabi itu kalau 10 malam terakhir itikaf di masjid. Oke, okay. Bapak Ibu pelajari sendiri itikaf Nabi itu apa dan bagaimana. Ya, yang sempurna itu itikaf Nabi. Ya, Mintalah pada Allah jangan dulu dicabut umur kalau belum merasakan etikaf persis seperti etikaf Nabi. Ya, paham, Pak? Pelajari. Jangan versi yang kita pahami, Pak. Buka dulu literaturnya Nabi etikafnya kayak apa? Ya, etikaf tuh nggak ada Nabi malam ganjil doang enggak ada, Pak. atau malam doang siangnya keluyuran enggak ada. tapi ya, tolong pelajari yang lengkap. Saya masih latihan, Pak. Bagus latihanlah terus tapi mau kapan tandingnya? mau latihan enggak oh, pernah tanding. Yuk, latihan, ayo latihan. Bagus sekali semua amal kalau ikhlas diberikan pahala yang besar. Tapi mari kapan kita seriusnya? Maka tadi saya bilang, ayo, Pak. Minta sama Allah kasih kesempatan Ramadan untuk bisa itikaf seperti Nabi itikaf. Lebih lengkap lagi antum itikafnya sana di masjid Haram Masjid Nabawi, lengkap sudah itu. Oke. Okay. Itu cara itikaf supaya nggak diganggu. Itu resep paling gampang adalah itikaf di tanah suci, Pak. Itu nggak ada yang ganggu, insya Allah. Kalau di sini banyak yang gangguin itikaf ini, ya kan? Yang HP bunyi, ya. yang ini itu orang datang ke masjid ngajak ngobrol apa gitu ya? Hari sana antum mau ngobrol kanan kiri nggak bisa bahasa sang kanan kirinya? Ayo diem aja mendingan, ya kan? Ada temen nelpon dari Indonesia, nelpon, sorry bro lagi di Mekah, langsung dimatiin saya yakin, ngapain? <laughs> <laughs> <gulungan> mahal oh, aman pak. Jadi cara supaya itikaf aman resepnya gampang. Sudah tahu ya sekarang ya resepnya? Ya mudah -mudahan. tinggal diamini Insya Allah pak. Mudah-mudahan bisa sampai tanah suci Insya Allah untuk itikaf pak. Baik. Yang kedua ini tiga ini satu poin tiga poin berikutnya adalah kalimat Aisyah Kata Aisyah Nabi kalau 10 malam terakhir satu syadamik zarohu ngencengin sarung paham ya ngencengin sarung paham ngencengin sarung apa artinya apa arti ngencengin sarung Hah? biar nggak melorot itu bener pak iya itu bener biar nggak melorot itu bener ya? beneran karena setelah melorot ada lanjutan yang masalahnya kan Oke, makanya kalimat ngencengin sarung itu artinya Nabi sudah tidak menjamah istrinya. Ya, Bapak Ibu, saya ingat ini, itu contoh yang dicontohkan Nabi. Aisyah langsung yang mengatakan radhiyallahu anha. Ya, Bu ya, suaminya kalau 10 hari terakhir di rumah tolong Bu ditarik tangannya dianterin ke masjid. Eh, bukan di rumah tempatmu, wahai suamiku. Ini 10 hari terakhir. 10 hari terakhir kok di rumah? Yang di rumah itu yang pakai rok Eh laki-laki tempatnya di masjid. Paham? Itu Bu ya, tolong dianterin suaminya ke masjid, mungkin lupa jalan ke masjid, dianterin. Saya tunjukin masjidnya mungkin lupa namanya orang manusia kan, tempatnya salah dan lupa ya kan? Oke. Nabi ngencengin sarung. Yang kedua kata Aisyah, wa ahya lailahu, menghidupkan malam. Menghidupkan malam namanya hidup itu melek, Pak. Malam 10 terakhir itu Masya Allah itu malam-malam melek ya kan e, melek bukan tidak boleh istirahat ya silakan istirahat untuk supaya ibadah lebih kuat tapi nggak banyak istirahatnya kalau banyak istirahat namanya pindah tidur bukan itikaf <tuh> menghidupkan malam dan yang terakhir kata Aisyah wa ai ahlahu, membangunkan keluarganya ya nah, itu manfaat bapak ibu punya handphone nah itulah handphone dipakai untuk ibadah telepon istrinya di rumah sudah bangun mah sudah jam sekian bangun ya kan lakukan kebaikan kita tidak tahu malam ini lailatul qadar dapat tidak gitu pak ya Allah indahnya kebersamaan suami istri dalam ketaatan betul itu barokahnya keluarga itu ya. baik habis waktunya materinya memang banyak mestinya selesainya asar baru selesai jadi nggak cukup waktunya dan mudah-mudahan yang sedikit bisa dibaca nanti saya pesan bapak ibu dua hal satu kumpulin keluarga di rumah yang ngumpulin bapak bapaknya kepala keluarganya bapak bapak bukan ibu ibu bapak bapak ngumpulin istrinya anak anaknya kumpul semua bicaralah tentang kebesaran ramadan baru poin kedua bicara tentang program ramadan di rumah kita oke nah yang pr yang kedua untuk program ramadan bacalah ayat-ayat ramadan tadi 183 sampai 187 keluarkan semua inspirasi ketaatan dari ayat-ayat itu. Apa yang Bapak Ibu dapat dari ketaatan? Keluarin tuh kata-katanya. Uh, puasa, sodakoh ya kan, itikaf, uh, apalagi yang lain, Quran, uh, memberi, memberi makan orang miskin dan seterusnya. Nanti di hadis Nabi paling ketambahnya tinggal tinggal uh, tarawih yang enggak ada di ayat, terus tarawih. Gitu ya, uh, tarawih dan seterusnya. Oke, silahkan itu di, dijadikan program, diatur programnya di rumah, jadikan program di rumah. Dah, mudah, dua poin itu. Baik, walaupun habis mohon maaf atas laporannya. Kembali ke Ustadz An, akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas paparan dan penjelasannya. E, kita ada sesi tanya jawab sampai jam setengah 12. Di ada kurang lebih 16 menit untuk sesi tanya jawab, dalam hal ini akan saya berikan dua penanya dulu. Silahkan barangkali ada yang ingin bertanya, angkat tangan. Ini ibu-ibu di luar ya, jadi kalau misalnya ada yang angkat tangan juga enggak kelihatan. Paling tidak dari bapak-bapaknya barangkali ada yang bertanya silahkan. Satu dua uh, yang duluan dulu Bapak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau menanyakan kalau sholat taraweh kan biasanya Bada Isya gitu ya uh, yang utamakan dengan mengikuti imam sampai selesai jadi sampai witirnya nah kalau misalkan ikut terawai itu kemudian malam harinya ikut kia mulai lagi apakah kesempurnaan itu kita selesaikan dengan sampai witir lagi atau cukup dengan apa meninggalkan witirnya itu itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepada Ustadz Budi atas ilmunya bermanfaat. Yang ingin saya tanyakan, eh, saya itu bekerja dari pagi sampai sore. Eh, untuk mendapatkan lele lay hotel yang seperti Ustadz Budi imbibikan itu, eh, kiat-kiatnya seperti apa Ustaz? karena besoknya kita akan kerja dari pagi sampai sore biar nggak ngantuk itu bagaimana terima kasih baik eh, dua pertanyaan dulu nanti kalau masih ada sisa waktu insya Allah saya buka lagi sesi pertanyaan yang kedua Tafal, Ustaz, <tuh> dua pertanyaan baik eh, yang pertama tentang terawih atau kiam Ramadan Bapak Ibu begini ini ada dua hal yang pertama tadi dibacakan hadis Nabi sebenarnya tentang Orang yang ikut kiam bersama imam sampai imamnya selesai dia pergi dari masjidnya setelah imamnya selesai maka itu hitungan pahalanya sama dengan kiam mulai sepanjang malam baik itu kalau sampai imam selesai nah makanya saya sarankan para bapak ibu cari masjid yang anda bisa ikut terawih sampai selesai ya jangan selalu mutus tengah jalan pulang mutus tengah jalan pulang ya sekali waktu kalau ada urusan apa mungkin tapi kalau setiap saat begitu jangan karena sayang kita kehilangan keutamaan ya kalau antum kerasanya saya enggak ini pak ya udah cari masjid lain banyak kalau enggak serak di situ cari masjid lain banyak tapi sampai selesai sampai imamnya selesai betulan kemudian yang kedua tentang witir kalau orang sudah witir bersama imam kemudian nanti malam papanya kok mau dia mulai lagi apakah penutup kia mulai yang malam itu pakai witir atau tidak itu ulama berbeda pendapat dalam banyak pendapat tapi pendapat yang manapun tidak ada yang ideal kok tidak ideal, lihat karena mesti bentur salah satu dari dua hadis ini hadis pertama tentang witir adalah dalam semalam witir itu cuma sekali hadis yang kedua witir itu penutup seluruh ibadah malam pendapat yang manapun benturannya akan di dua hadis ini atau benturannya tidak ada dalilnya ini pendapatnya makanya mohon saling menghormati oke dan anda yakini mana yang, dia, yang diyakini itu yang diambil karena begini Mimpamnya ada yang bilang, kalau gitu eh, tadi sudah witir sebelum tidur bersama imam di masjid, raweh. Bangun, mulail, kemudian bilang, kan sudah witir pak. Kalau gitu, enggak usah witir lagi. Boleh, sebagian ulama bilang itu. Tapi pendapat ini membentur kalimat yang mengatakan witir itu penutup ibadah malam. Nah, itu witir di depan tadi, bukan penutup atau mengatakan udah witir lagi kalau gitu boleh wong oh, itu juga pendapat para ulama tapi itu sebenarnya pendapat membentur pendapat eh, membentur hadis yang mengatakan bahwa witir semalam cuma sekali nah, ini dua kali ya kan dua kali kalau gitu pak saya sama imam gak witir deh ah berarti anda gak dapat keutamaan hadis yang depan tadi paham ya eh, makanya tolong saling menghormati teman-teman oh, mana namanya mana pembahasan fikih semua pendapat ulama itu istimewa ada ulama ngasih solusi gini solusinya witir itu kan ganjil maka begitu anda nanti bangun malam anda genepin dulu yang ganjil caranya gimana? sholat satu rakaat. sholat satu rakaat niatnya genepin yang witir tadi maka antum sudah nggak punya witir begitu nggak punya witir nanti penutupnya witir maka itu penutup ibadah malam witir di belakang dan witir hanya sekali dalam semalam karena sudah digenepin yang depan tapi ini pun ada benturannya, Pak. Apa benturannya? Nah, sholat satu rakaat genepin itu nggak ada dalilnya. Paham ya? Itu loh teman-teman yang lo ngaji fikih itu jangan berantem. Ngaji fikih itu saling memuliakan, saling menghormati karena ini pendapat ulama-ulama kita. Amanah yang antum ini antum ambil, tapi hormati orang lain gitu loh. Oke? Karena ini tidak ada yang ideal, maka ambillah yang mana saja. Lihat, makanya begini loh, teman-teman. Makanya antum boleh lihat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Hari ini ngasih contoh bagus banget. Bagus banget. Lihat contohnya. Ini akan dapat semua, Pak. Semua kota taman yang tadi hadis-hadis semua dapat. nggak ada yang kelewat. Nah, ini menarik. Masjidil Haram, Masjid Nabawi hari ini itu ngasih contoh. Tanggal 1 sampai tanggal 20 terawih di masjid ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi sampai witir targetnya satu juz sampai teraweh teraweh selesai 20 rakaat kalau di Islam mesir Nabawi itu teraweh witir eh, itu target satu juz kemudian witir witir <tuh> witir tiga rokaat dah selesai di misalnya masjid, Nabawi nggak ada kiamu mulai satu sampai dua puluh di masjidnya. Tetapi pas sepuluh malam terakhir menjalankan contoh Nabi bahwa Nabi sangat bersungguh-sungguh lebih ibadahnya melebihi sebelumnya di 10 malam terakhir itu maka di Masjid Haram Masjid Nabawi itu begini salatnya Pak terawih tetap satu juz 20 rakaat itu kemudian nggak witir imamnya imamnya nggak witir selesai selesai karena nanti jam satu malam akan kiamulai lagi ya kan kiamulai lagi targetnya satu juz lagi Oke, okay, baru ditutup dengan witir. Ini menurut saya, ini adalah solusi tengah yang top. Top banget ya, kerja sama sama masjid lah, silakan. Bagus Pak, kalau bisa kerja sama dengan masjid bagus banget. Diumumkan aja, ya, bahwa di masjid ini karena 10 hari terakhir ada iktikaf dan ada kiamulail dimulainya jam sekian, maka untuk yang terawih tidak ada witir. Ya kan? Yang mau witir silahkan sendiri-sendiri atau nanti ikut Kiai di masjid ini witir di sini juga. Eh bagus banget bukan? Indah sekali. Gitu, Allahumma Kemudian yang kedua, ya eh, kerja antum kerja pagi sampai sore ya. Tadi saya bilang latihan nggak apa-apa sebagai latihan, pamannya. Latihan itu gini teman-teman. Dimulai dari latihan itu susah pak saya masih sulit ini oh, besok pagi harus kerja apa segala macam ya sudah cari yang malam ganjil lah ya kan wah malam ganjil lumayan pak lima hari agak susah juga itu ya sudah cari malam dua tujuh karena sebagian ulama dan sebagian sebagian sahabat bahkan itu mengatakan malam dua tujuh punya peluang sangat besar untuk Lailatul Qadar malam dua tujuh juga susah pak saya bilang no comment ya? <tuh> 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 Oh maaf 27 lo gak bisa juga. <tik> <tik> Jadi gitu pak latihannya ya, ini latihan nih latihan. Ayo kalau oke okay, pak saya bisa, alhamdulillah. Tapi malam hari, alhamdulillah luar biasa. Berangkat dari masjid pulang ke masjid, ke kantor tuh pak. Berangkatnya dari masjid pulang ke masjid, tapi jangan mampir Itikaf itu begitu memang pak. Kalau pun ada keperluan dia boleh keluar, tapi hanya untuk keperluan yang benar-benar wajib. Dulu Nabi dikabari ada yang meninggal saja, Nabi nggak ikut pak. Nggak nggak ikut untuk me, e, dikabari yang ada yang sakit apa kan? Nabi salam. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Tapi tapi nggak nggak ikut ke rumah itu. Jadi yang benar-benar kewajiban pribadi harus dijalankan ya jalankan ya tapi tadi e, begitu selesai langsung kembali urusan selesai langsung kembali ke masjid lagi begitu itu caranya tapi kalau mau merasakan betul rasanya kayak apa indahnya itikaf nabi antum harus cuti kerja full 10 hari cuti kerja ya nggak bisa ramadan ini ya berdoalah pada allah dikasih umur ramadan depan begitu ya dengan cara itu nanti betul-betul Ramadan itu indah rasanya Pak. Kalau didik anak dengan cara itu, ya Allah, itu anak insya Allah mudah dididiknya Pak. Seperti tanah yang gembur, yang subur, ditanami apa aja numbuh kebaikan. Ya, Allah lebih uh, ada lima menit Mungkin satu pertanyaan lagi yang tadi Bapak itu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustadz Budi, saya ingin menyerahkan kebetulan Ustadz Budi Azhari ini adalah pakar sejarah Islam. Uh, dalam bulan Ramadan para setan itu kan dibelenggu, namun Kenapa suasana Ramadan di Timur Tengah khususnya di Tanah Suci dan di Indonesia itu nuansanya cukup berbeda? Saya pernah merasakan eh, iktikaf di bulan Ramadan di Tanah Suci itu benar-benar ibadahnya 10 hari terakhir luar biasa. Namun ketika saya di Indonesia saya tidak mendapatkan apa yang terjadi di Tanah Suci. Eh, pertanyaannya pertanyaannya kenapa di Tanah Suci begitu luar biasa tapi 10 terakhir bulan Ramadan di Indonesia justru yang ramai itu pusat-pusat pembelanjaan. Apakah setan di, uh, setan di Indonesia dengan setan di Arab Saudi ini? Setannya sama enggak? Kira-kira Ustadz. Kenapa yang justru mayoritas Muslim terjadi seperti itu? Ya mungkin begitu. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau setannya beda, saya juga nggak tahu ya. Tapi begini. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyampaikan tentang kenapa dosa itu bisa kejadian, bisa sampai bisa kita lakukan. Penyebabnya dua, Pak. Satu dari eksternal, bisikan setan. Yang kedua karena memang setannya kita. Jiwa yang buruk, an-nafsul khabithah istilah Ibnu Qayyim. Jiwa yang buruk, jiwa yang jahat. Makanya kalau Ramadan karena setan diikat. Tentu ada pembahasan sendiri ya, Pak ada pembahasan khusus Imam Ibn Hajar di Fathul Bari detail panjang lebar menjelaskan kalimat setan diikat gitu ya. kenapa masih ada kejahatan itu ada pembahasannya detail sendiri tapi saya tidak perlu bahas tapi gini secara umum setan kan diikat di Ramadan lah kalau di Ramadan kok ada bisikan kejahatan maka ketahuilah itu anda mau setannya diikat jadi Ramadan ingin membuka siapa kita paham? siapa kita sebenarnya sebaik apa kita sebenarnya Ramadan tungguin Ramadan Pak bisikan kejahatan apa yang muncul itulah kita paham ya oke okay. maka sekarang baru terjawab kenapa di tanah suci 10 hari terakhir keadaannya luar biasa kita tahu ya ini juga sebenarnya ada catatan Pak ya catatan pertama kalau perbandingannya tanah suci karena memang tanah suci Other? Other? Baik, sini. E, tanah suci memang berbeda Tetapi bab, babnya bukan tanah suci saja sebenarnya Karena di tempat-tempat lain e, Di secara umum juga Masya Allah ada yang bagus Yang kedua juga gini pak, Kesadaran orang menghidupkan Sepuluh hari terakhir itu Perlu di upgrade lagi Perlu dinaikkan lagi Kemudian juga Lembaga-lembaga apapun itu instansi kantor lembaga pendidikan apapun itu kalau di Saudi itu secara umum mereka sudah libur di 10 hari terakhir karena pertimbangannya ibadah i'tikaf. Nah, kalau kita libur itu pertimbangannya pulang kampung. Terus kita benturkan dengan silaturahim pulang kampung padahal ini syariat tidak berbenturan. Gitu ya. Nah, kemudian kemudian makanya teman-teman eh, ini memang harus dihidupkan tapi alhamdulillah eh, tahun ini dibanding dengan tahun 90-an Pak itu itikaf sudah jauh lebih baik luar biasa ya di Jakarta yang kota besar ramai orang terbuka wawasannya saja itu tahun 90-an tuh itikaf masih ada yang diusir Pak dari masjid sama DKM ini aliran sesat apa nih orang itikaf aliran sesat saking nggak ngertinya DKM bahwa ini perintah dalam Islam walaupun saya beberapa tahun lalu pun masih ada masjid besar pinggir jalan luar biasa ramai tempat ini luar biasa itikaf gak ada kemudian saya minta izin ke DKM Pak boleh saya makmurkan masjid untuk itikaf dengan teman-teman e, boleh aja usah. begitu kita jalankan dia bingung loh itikaf tuh begini ya nggak pernah terbayang pak pernah terbayang mereka itu kan nggak pernah jalankan itikaf baik itu saya kira oleh yeah. Ustaz, mudah-mudahan Allah berkahi hari-hari kita Allah berikan kita kesempatan untuk beribadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang istimewa Maksud? baik saya kira itu kita tutup saja dengan kafratul majlis subhanakallah bihamdik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh